Assalamualaikum dan selamat sejahtera, murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sihat. Saya, Cikgu Ilda. I-L-D-A. Cikgu mengajar di SK Pendidikan Khas Selangor. Hari ini, murid-murid akan belajar Matematik Tahun 3 bertajuk Rangkaian Nombor. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, sebagai peringatan kepada guru-guru, pastikan buku kod tangan sentiasa bersama dengan anda. Untuk murid-murid pula, pastikan buku catatan dan alat tulis tersedia dan lengkap. Yang paling penting, pastikan alat bantu dengar anda telah diperiksa. Untuk pembelajaran pada hari ini, cikgu harap pertama, murid boleh mengenal nombor besar. Kedua, murid boleh mengenal nombor kecil. Ketiga, murid boleh menyusun nombor secara menaik. Keempat, murid dapat menyusun nombor secara menurun. Okey, murid-murid, kita mulakan dengan senaman tangan. Murid-murid boleh ikut pergerakan bersama-sama dengan cikgu. Genggam jari dan buka. Genggam dan buka. Ulang aktiviti ini selama 30 saat. Kemudian, buat kiraan nombor 1 hingga 9 dengan kedua-dua belah tangan. Jom kita buat sama-sama dengan perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita buat secara cepat pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anda boleh ulang aktiviti ini sebanyak 3 kali. Mudah kan? Sepanjang pembelajaran hari ini, murid-murid akan jumpa dengan 6 kosakata yang berkaitan dengan tajuk rangkaian nombor, iaitu pertama, kecil. Kedua, besar. Ketiga, tertib. Keempat, menaik. Kelima, menurun. Dan keenam, bilang.
Baiklah, murid-murid. Kita teruskan dengan pembelajaran kita, ya. Cuba murid perhatikan gambar di sebelah ini. Terdapat empat kad nombor, iaitu 2,800, 3,000, 3,100 dan 2,900. Tahukah murid-murid, kad nombor yang manakah lebih besar nilainya? Ya, nombor yang paling besar iaitu 3,100. Okey, yang mana pula nombor yang paling kecil? Betul, 2,800 adalah nombor yang paling kecil. Pandainya anda. Seterusnya, bolehkah murid-murid menyusun nombor-nombor tersebut mengikut tertib menaik? Murid-murid tahu apa itu tertib menaik? Tertib bermaksud susun. Menaik adalah seperti menaiki tangga dari bawah ke atas. Ini bermaksud tertib menaik adalah daripada nombor yang paling kecil ke nombor yang paling besar. Sekarang, cuba murid-murid susun nombor berikut mengikut tertib menaik. Kita lihat semula pada nombor-nombor sebelum ini. Ada berapa nombor yang ada? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat kad nombor. Oleh itu, kita mesti ada empat tangga. Kemudian, kita lukiskan tangga seperti berikut. Letakkan nombor yang paling kecil di tangga paling bawah. Kemudian, letakkan pula nombor yang paling besar di tangga paling atas. Lagi dua nombor, bagaimana pula? Kena pasti manakah nombor yang lebih kecil antara dua nombor ini? Kita lihat pada digit rumah ribu, digit tiga dan digit dua. Yang manakah digit lebih kecil? Ya, digit dua lebih kecil. Oleh itu, nombor 2,900 terletak pada tangga di bawah dan 3,000 diletakkan pada tangga di atas. Wah, kita sudah
dapat satu turutan nombor menaik. Murid-murid tulis semula turutan tersebut, iaitu 2,800, 2,900, 3,000 dan 3,100. Murid-murid lihat pada tangga tertib menaik tadi. Apa yang anda dapat perhatikan? Ya, setiap nombor ini bertambah 100. 2,800 tambah 100 menjadi 2,900. 2,900 ditambah 100 menjadi 3,000. 3,000 ditambah 100 menjadi 3,100. Ini bermakna menaik melibatkan operasi tambah. Dan turutan nombor tersebut dinamakan tertib menaik 100-100. Lihat pada rajah di sebelah. Apabila nombor disusun daripada paling kecil ke paling besar, dinamakan tertib menaik, iaitu 2,800, 2,900, 3,000 dan 3,100. Tetapi apabila susunan nombor disusun daripada yang paling besar ke kecil, dinamakan tertib menurun, iaitu 3,100, 3,000, 2,900, 2,800. Murid-murid, kita lihat pada tangga tertib menurun pula. Apa yang anda dapat perhatikan? Ya, setiap nombor ini berkurang 100. 3,100 ditolak 100 menjadi 3,000. 3,000 tolak 100 menjadi 2,900. Dan 2,900 pula ditolak 100 menjadi 2,800. Ini bermakna menurun melibatkan operasi tolak. Dan turutan nombor berikut dinamakan tertib menurun 100-100. Murid-murid, anda semua telah faham tertib menaik dan menurun? Jom kita lihat pada rajah di sebelah.
Bolehkah murid susun nombor berikut dalam tertib menaik dan menurun? Pertama, yang manakah nombor yang paling kecil? Ya, 1005. Yang manakah pula nombor yang paling besar? Ya, 1017 adalah nombor yang paling besar. Anda boleh susun secara tertib menaik sekarang. Nombor yang paling kecil di bawah 1005. Nombor yang paling besar di atas 1017. Dan seterusnya isikan 1009 dan 1013. Wah, bijaknya anda semua. Okey. Sekarang, jadikan ia tertib menurun pula. Ya, betul. Mula dengan 1017, diikuti 1013, 1009 dan 1005. Kita ke soalan yang kedua pula. Boleh bantu cikgu untuk lengkapkan turutan nombor berikut. Murid-murid, apakah turutan nombor ini? Tertib menaik atau tertib menurun? Ya, ini adalah turutan menaik kerana ia bermula daripada nombor kecil ke nombor yang besar. Oleh itu, anda tahu melibatkan operasi apa? Ya, operasi tambah. Tambah berapa, murid-murid? Ya, tambah 1000. Oleh itu, nilai yang kita dapat adalah 2720 ditambah 1000 menjadi 3720. Dan 3720 ditambah 1000 menjadi 4720. Pandainya murid-murid semua. Kita ke soalan yang ketiga pula. Bolehkah murid-murid kenal pasti turutan nombor yang diberikan? Apakah turutan nombor ini? Tertib menaik atau tertib menurun? Kita lihat pada nilai tempat ribu. 6, kemudian 5. Ya, daripada nombor besar ke nombor kecil. Ini bermakna turutan ini adalah tertib menurun.
Tertib menurun melibatkan operasi apa, murid-murid? Ya, ia melibatkan operasi tolak. Oleh itu, dalam latihan di sebelah adalah tertib menurun 100-100. 6,209 ditolak 100 menjadi 6,109. 5,909 ditolak 100 menjadi 5,809. Murid-murid, kita telah belajar turutan menaik dan menurun. Jom kita bilang pula. Lihat rajah di sebelah. Murid-murid perlu bilang menaik satu-satu bermula 5,823. 5,824. 5,825. 5,826. Dan 5,827. Seterusnya, boleh murid-murid bilang menaik 10-10 daripada 5,821. Betul. Menaik 10-10 bermaksud tambah 10. Oleh itu, 5,831, 5,841 dan 5,851. Bagusnya anda semua. Akhir sekali, boleh anda bantu Amir untuk bilang menurun 55 daripada 5,840. Menurun melibatkan operasi apa? Ya, operasi tolak. Kita perlu tolak 5 daripada setiap nombor menjadi 5,835, 5,830 dan 5,825. Terima kasih murid-murid kerana bantu Amir untuk membilang. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat belajar dengan baik tentang tajuk rangkaian nombor. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, cikgu ingin ingatkan kembali bahawa tertib menaik bermaksud turutan nombor kecil ke besar dan operasi tambah.
Manakala tertib menurun bermaksud nombor besar ke kecil dan operasi tolak. Jumpa lagi semua. Bye.